Tengku Datuk Seri Zafrul turut memberi jaminan kerajaan akan terus membantu semua rakyat terjejas akibat kenaikan kos sara hidup. Ini termasuk golongan M40 dan T20. Saya dah sebut tadi subsidi kita yang 70 bilion ni sedikit sebanyak sebenarnya lebih besar kepada golongan M40 dan T20. Ya, kerana mereka lah menggunakan lebih banyak petrol contohnya. Jadi kita akan terus membantu semua rakyat Malaysia yang terkesan sama ada B40, M40 ataupun T20 semua mendapat bantuan daripada kerajaan. Tetapi kita mesti fikir ini adalah impak bukan saja di luar kawalan kita.